DSP Media umumkan pembubaran April. Agensi merilis pernyataan berikut ini. Halo, ini DSP Media. Kami ingin menginformasikan tentang pembubaran artis kami, April. Setelah diskusi panjang dan pertimbangan, kami dan para anggota telah memutuskan untuk membubarkan grup dan berpisah. Kami meminta dukungan dan minat kalian pada 6 anggota yang akan menempuh jalan baru setelah menjadi bagian dari April. Selain itu, terima kasih sekali lagi kepada para penggemar yang telah mendukung April selama 6 tahun terakhir. Awal pekan ini, RBW Entertainment mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi DSP Media dan akan mengambil alih agensi tersebut pada akhir Maret. April pertama kali melakukan debut pada tahun 2015 dan comeback terakhir grup tersebut adalah pada tahun 2020 saat mereka merilis album spesial Hello Summer.